Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Ria Fianti. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku baru pulang dari rumah ibu mertua. Aku nyampe rumah malam, jadi sekarang ini pagi. Nah sekarang aku mau beres-beres ya teman-teman, karena dapur berantakan banget. Karena kemarin waktu pulang kan udah malam, jadi nggak sempet ngapa-ngapain karena udah capek banget. Kita semua langsung tidur, jadi sekarang pagi-pagi aku mau beres-beres dulu. Nah ini teman-teman, sekarang kita ke dapur. Tuh dapurnya berantakan banget, belum cucian piring numpuk. Karena kemarin tuh bener-bener capek, kita gak sempet beres-beres. Nah sekarang aku mau cuci piring dulu. Oh ya teman-teman, gak ada yang spesial dari perabotan aku. Perabotan aku kayak gini adanya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, terima kasih banyak yang udah nyempatin waktunya buat mampir ke channel YouTube aku. Oh iya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Karena dukungan dari teman-teman itu membuat aku lebih semangat bikin video selanjutnya. Kegiatan ibu rumah tangga tuh gak jauh-jauh ya teman-teman, dari nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, masak, ngurusin anak. Pokoknya itu udah melekat banget sama status ibu rumah tangga. Tapi alhamdulillah aku senang banget ngejalanin ini semua. Apalagi kalau rumah rapi, masak enak, anak terurus, rumah terawat, hasil kerja kita itu pasti rasanya senang banget. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah cucian piringnya udah bersih, udah beres semua. Sekarang aku mau gorengin ayam buat anak aku sarapan. Ini teman-teman, aku masih punya ayam kuning di kulkas, ini ada 2 potong. Sekarang mau aku goreng buat sarapan anak aku. Kita tutup aja teman-teman, biar minyaknya nggak kemana-mana. Kakak, jangan main air kak. Makan dulu kita goreng. Anak aku mau makan, kebetulan aku belum masak, jadi ayam goreng aja sama nasi deh. Nah ini teman-teman, anak aku mau makan.
Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, kegiatan aku kalau pagi. Apa sih kegiatan ibu rumah tangga tuh kalau pagi? Pasti kalau bukan beres-beres, masak, ngurusin anak. Nanti kalau tugas anak dari gurunya datang, kan online kan sekarang kalau sekolah. Jadi kita ngerjain tugas dulu. Aduh, pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga tuh pasti kayak gitu semua, pasti sama ya. Nih, mumpung anak aku mau makan, biar dia ngabisin makanannya. Sekarang aku mau nyuci kipas angin, karena kipas angin aku udah kotor banget. Nah, ini teman-teman, kipas angin aku udah kotor banget. Sekarang mau aku cuci dulu. Teman, sebelumnya kita siram dulu biar debunya enggak. Jadi ini aku di tempat khusus buat cucian baju ya teman-teman, bukan di kamar mandi atau di tempat cucian baby. Sekarang kita cuci aja gini pakai sunlight. Udah makan Aska. Teman-teman, kipas anginnya udah bersih. Sekarang kita olap. Nah, ini teman-teman, kipasnya udah bersih. Sekarang mau aku pasang lagi. Nah, ini pasangnya begini ya teman-teman. Kalau ibu rumah tangga itu harus bisa semuanya ya. Jadi kalau suami sibuk kerja, jadi kita semuanya bisa sendiri. Sekarang pasang ini ya. Aja gini, nanti dia kencang sendiri. Sekarang aku mau masang ininya. Sekarang aku mau masang bulat-bulatannya nih yang ini. Taruh aja gini. Nah, sekarang kipasnya udah bersih, udah kinclong lagi. Alhamdulillah. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Fianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.